Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak-kakak berharap adik-adik baik-baik saja ya. Oke, udah pada makan belum ya? Udah? Nah, hari ini kita masih berada di rumah loh. Kakak mau ingetin adik-adik, kalau misal adik-adik semua gak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah dulu ya, dan kalaupun keluar rumah, harus gunakan masker dan selalu cuci tangan setiap habis melakukan kegiatan. Oke, kita akan beribadah hari ini. Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya di rumah dan juga persembahannya ya. Untuk persembahannya nanti dikumpulkan pada saat kita bertemu di sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sudah siap ibadah kan ya? Hari ini ada Kak Nando, Kak Lani, dan Kak Angel. Di sini kami akan memandu adik-adik dalam memimpin pujian ibadah sekolah minggu hari ini. Sudah siap semuanya? Mari kita bersama-sama pujikan. Selamat pagi Bapak. Kitab suci.
anak-anak semua, hari ini berjumpa dengan Ibu Iki. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Nah, anak-anak semua duduk yang manis, duduk yang baik. Kita ambil sikap doa sebentar. Kemudian kita berdoa, setelah itu kita akan mendengarkan cerita dan juga akan melakukan sedikit aktivitas untuk mendalami materi kita hari ini. Baiklah, sudah siap semua? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari Minggu yang indah ini. Kami bisa beribadah di rumah masing-masing bersama dengan kakak, adik, ataupun papa dan mama yang menemani kami. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik, mendengarkan cerita dengan baik, belajar sesuatu dari dalamnya, dan kami dibuat Tuhan untuk mampu melakukan firman dengan tubuh kami yang kecil ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Injil Lukas. Injil Lukas ada di Perjanjian Baru atau Lama? Baru, betul. Injil Lukas pasal 24 anak-anak semua, ayat 13 sampai 35. Nah, hari ini kita tidak akan membaca Alkitab bersama-sama. Kita langsung akan mendengarkan cerita karena isinya persis sama dengan ayat Alkitab itu. Oke? Nah, sudah siap semua? Dengarkan baik-baik cerita yang menarik ini. Setelah Tuhan Yesus diambil dari tengah-tengah mereka dan disalibkan, para muridnya mengalami kebingungan dan kegelisahan serta kesedihan yang mendalam. Waktu itu kira-kira sudah 3 hari setelah peristiwa kebangkitan terjadi. 2 orang murid Tuhan Yesus memutuskan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Dalam perjalanan itu, mereka bercakap-cakap tentang hal-hal yang baru saja terjadi di Yerusalem. Setelah berjalan beberapa saat, ada seorang yang tidak mereka kenal ikut bergabung berjalan bersama mereka berdua. Dan orang itu pun ikut dalam percakapan mereka. Orang asing itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Tetapi kedua murid itu tidak mengenalinya. Mereka paling. Orang itu bertanya kepada mereka, "Hei, apa yang kalian bicarakan?" Kedua murid itu kaget terheran karena orang ini tidak tahu tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang mengguncang kota Yerusalem. Dengan wajah yang sunyi dan sedih, kedua orang itu menatap orang asing tadi. Satu dari antara mereka yang bernama Kleopas bertanya kepada orang itu dengan wajah yang sangat sedih. "Apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini?" Tuhan Yesus berpura-pura tidak tahu dan kembali bertanya, "Emangnya ada apa? Apa yang terjadi?" Kejadian-kejadian yang menyangkut Yesus dari Nazaret, nabi yang luar biasa Yesus itu. Pemuka agama dan pemerintah kami menuntut dia untuk dihukum mati. Dan mereka menyangkutkan dia. Padahal kami berharap dialah yang membebaskan kami, membebaskan Israel. Lihatlah kami sekarang, kami ditinggalkan sendiri dalam kebingungan. Dan yang membuat kami semakin bingung adalah
beberapa orang perempuan dari kelompok kami kembali dari kubur Yesus dan memberitahukan kepada kami bahwa tubuhnya tidak ada di kubur, hilang. Mereka juga katanya melihat malaikat yang berkata kepada mereka bahwa dia, Yesus itu hidup. Dan Yesus menjawab mereka, betapa lambatnya kamu mengerti dan mengingat apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Hei, nabi-nabi terdahulu sudah mengatakan bahwa Mesias atau penyelamat itu harus mengalami penderitaan dahulu, bukan? Ia, Yesus, kemudian membuka kitab suci dan menunjukkan semua di dalamnya dan menceritakan tentang apa saja yang harus dialami oleh dirinya kepada kedua murid itu. Kedua murid ini sangat terkagum-kagum. Wah, hebat sekali orang ini ya. Mereka sangat heran dan takjub atas semua penjelasan Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka tiba di tempat tujuan mereka, mereka meminta dengan sangat agar Tuhan Yesus ikut makan malam dengan mereka. Tuhan Yesus setuju untuk ikut makan malam dengan mereka. Ia duduk dengan mereka, mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkan roti, membagi kepada mereka satu, dua. Dan pada saat itulah anak-anak sekalian, seketika itu ketika Tuhan Yesus membecahkan roti dan membagi kepada mereka, saat itu kedua murid itu sadar bahwa orang asing yang dari tadi jalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus, guru mereka yang sangat mereka kasihi. Tetapi anak-anak sekalian, tidak lama setelah mereka mengenali dia, Tuhan Yesus hilang dari pandangan mereka. Kedua murid dalam diam mereka mengingat kembali perjalanan yang baru saja mereka lakukan. Mereka mengingat apa saja yang mereka percakapkan, dan mereka juga mengingat penjelasan-penjelasan apa saja yang telah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Dan ketika mereka merenung-renungkan itu semua, ingat-ingat itu semua, hati mereka merasa damai, bersuka cita, lega sekali. Akhirnya mereka berkata satu terhadap yang lain, temanku, bukankah hati kita tadi rasanya hangat ya, senang ya, bersemangat ya, ketika dia menjelaskan kepada kita peristiwa-peristiwa dan penjelasan-penjelasan panjang perjalanan bersama. Mata mereka berdua terbuka, anak-anak semua. Mereka akhirnya mengenali Tuhan Yesus. Hal-hal yang membuat mereka sedih, bingung, dan lain sebagainya tadi hilang seketika, tidak ada lagi. Orang asing itu adalah Tuhan Yesus, Sang Mesias, penyelamat yang setia, yang bersama dengan mereka, dan dia benar-benar hidup. Nah, anak-anak sekalian,
judulnya kalau boleh ditebak? Benar. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Nah, anak-anak yang baik, apa yang membuat anak-anakku sekalian merasa tidak enak hati akhir-akhir ini? Ayo coba dijawab. Gak sekolah? Tidak bisa ketemu temen-temennya ya? Iya. Udah di rumah, gak ke sekolah, gak bisa kemana-mana. Iya kan? Gak bisa ke Seloka, gak bisa ke Ambarawa, gak bisa jalan-jalan. Bosan? Atau yang bikin gak enak hati itu karena sering sekali di rumah disuruh-suruh mama dan kakaknya ya. Benar. Atau karena sering di rumah jadi capek harus disuruh nemenin adik kecil terus yang bermain padahal kita juga ingin main sendiri. Iya. Iya, betul sekali. Anak-anak yang baik, tahu tidak? Kalau semua perasaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan hati anak-anak semua saat ini, justru sangat membantu atau membawa kebaikan bersama loh. Ya, dengan tinggal di rumah, membawa kebaikan bersama keluarga dan orang yang bukan keluarga kita. Jangan khawatir, serta percayalah bahwa kita juga akan melihat sesuatu yang baik dan penuh sukacita seperti yang terjadi pada kedua murid Tuhan Yesus itu suatu saat nanti setelah masa-masa yang tidak baik ini berakhir. Ingat pula anak-anak semua, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam masa-masa sulit dan tidak mengenakkan ini. Ingatkan, dia menemani dua murid itu. Dia juga menemani anak-anak semua. Oleh karena itu, untuk masa-masa ini, dengarkanlah orang tua anak-anak semua, patuhi mereka, banyak berdoa, jangan lupa tetap bersemangat dan bersuka cita. Kita bisa dan kita akan senang dan bahagia ketika suatu saat nanti kita akan melihat ke belakang dan menemukan bahwa kita baik-baik saja dan Tuhan Yesus hidup bersama dengan kita dan menyertai kita di masa-masa sulit ke belakang. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Adik-adik semua, kelas kecil dan kelas yang agak besar, guru sekolah minggu, kakak-kakak yang lain sudah mengirimkan kepada adik-adik beberapa gambar ya. Nah, adik-adik yang agak kecil boleh mewarnai hati yang cantik itu dengan warna-warni yang bagus. Oke, adik-adik warnai dengan baik ya anak-anakku. Lalu anak-anak yang sedikit lebih besar juga boleh ikut mewarnai dan juga ikut mencarikan jalan untuk dua orang Emmaus itu berhasil pergi ke Emmaus. Jadi warnai dengan pensil warna anak-anak supaya terlihat jelas jalan yang harus mereka tempuh supaya mereka berhasil menemukan rumah mereka di Emmaus. Sedangkan untuk anak-anak yang besar, Ibu Iki punya satu kegiatan yang menarik menurut Ibu Iki dan patut untuk dicoba. Adik-adik, lihat ini. Ibu Iki punya tempat yang bening ya. Nah, adik-adik boleh pakai tempat apa saja. Yang penting bening. Nah, Ibu Iki punya gelas yang cantik ini. Dan Ibu Iki sudah melakukan ini. Dan sangat menarik. Dan
Dan Ibu Iki pikir anak-anak juga patut untuk mencoba hal ini. Punya kertas warna-warni? Punya? Atau kertas putih saja tidak apa-apa? Punya pensil atau bolpen atau apa saja? Dalam keadaan yang tidak mengenakan ini, Ibu Iki mau anak-anak semua mencari apa yang membuat anak-anak bersuka cita hari ini. Seperti murid-murid Emmaus itu ya. Mereka tadinya gak seneng kan, sedih dan lain sebagainya. Tetapi mereka menemukan apa yang membuat mereka bersuka cita hari itu. Mereka bersuka cita karena mereka berhasil mengenali Tuhan Yesus. Gitu kan? Nah, Ibu Iki juga menemukan hari ini dalam keadaan yang harus tinggal di rumah, bosan sekali Ibu Iki. Tapi Ibu Iki menemukan satu yang membuat Ibu Iki senang hari ini. Ibu Iki tuliskan di kertas itu. Ibu Iki tulis, saya senang karena hari ini tidak hujan. Karena Ibu Iki punya selimut besar yang harus dijemur di luar. Jadi senang sekali hari ini tidak hujan. Nah, kemudian kertas itu Ibu Iki gulung. Gulung dengan baik, lalu buka toplesnya atau gelas air mineral atau gelas mama di rumah, pinjam aja. Toples, pinjam aja, ya. Masukkan apa yang membuat saya bahagia hari ini. Masuk. Tutup lagi. Warna-warninya bagus ya teman-teman. Kocok-kocok-kocok. Sangat bagus dan indah sekali. Tiap hari seperti itu. Teman-teman lihat, Ibu Iki sudah punya banyak hal yang membuat bahagia ya. Bagaimana dengan teman-teman? Hari ini, apa yang membuat kamu bahagia? Nah, siapa yang berhasil melakukan ini dengan tekun dan sempurna? Ketika masuk sekolah minggu nanti, kita berjumpa bersama, bilang sama kakak-kakak sekolah minggu, aku pernah buat yang Ibu Iki suruh, akan dapat hadiah yang spesial dari Ibu Iki. Selamat mencoba anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Kita akan berdoa syafaat. Anak-anak semua, Ibu Iki ajak untuk sama-sama berdoa. Kita mendoakan keluarga kita, sekolah minggu kita, dan juga keadaan semua umat manusia yang sedang berada dalam keadaan yang sama dengan kita semua, ya. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemberitaan firman dan cerita yang disampaikan bagi kami semua pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dibuat Tuhan mengerti, agar kami dibuat Tuhan dengan bersuka cita dan bersemangat, mau untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan, sekalipun kami berada di dalam keadaan yang tidak enak, tidak baik menurut kami. Tuhan Yesus ingin kami tetap bersemangat dan bersuka cita dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman kami yang ikut mendengarkan pemberitaan firman lewat media pada pagi hari ini, biarlah sama seperti kami, teman-teman kami yang lain juga boleh merasa diberkati oleh pelayanan firman dan puji-pujian gereja kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami anak-anakmu, agar kami juga dibuat Tuhan untuk mengerti, untuk turut andil, untuk membawa kebaikan bagi lingkungan kami dan orang yang lain yang tidak kami kenal. Kami mau peduli dengan cara berdoa ya Tuhan, untuk semua teman-teman kami yang sakit, maupun semua orang tua yang sakit, ataupun semua orang yang sakit dan harus terbaring di rumah sakit karena keadaan wabah kami saat ini. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap bersuka cita dan berpengharapan. Dan pada waktunya Tuhan boleh
menyembuhkan mereka dan membuat mereka kembali berkumpul dengan keluarga mereka sama seperti kami saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua dokter, suster yang merawat orang-orang yang ada di rumah sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan mereka supaya mereka boleh kuat dan bersemangat dan bersuka cita ketika melayani orang-orang yang sakit. Juga perlindungan Tuhan kiranya ada bersama dengan mereka supaya mereka juga tidak ikut sakit. Inilah kami Tuhan, ini doa syafaat kami dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengumumkan persembahan. Sesuai yang kalian bilang tadi, persembahannya dikumpulkan di rumah dulu, baru nanti diberikan ke gereja pada saat ibadah di gereja. Kita akan iringi persembahan ini dengan pujian, adalah sukacita di hatiku. Belajarnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai